Selamat pagi Bapak. Pagi. Dengan Bapak siapa? Tasrif. Bapak Tasrif asli dari asli Komodo. Komodo iya. Ya? Mungkin masa kecil Bapak sekitar tahun berapa itu? Masa-masa kecil. Itu sekitar tahun 98 atau 90-an. Itu sekitar tahun 87. Ya, dari di situ antara kita dengan Komodo itu ya luar biasa lah. Bisa diceritakan Bapak masa kecil Bapak di tahun yang 80-an. 80-an dengan kondisi Komodo yang sudah ada sejak dahulu, bisa diceritakan gimana interaksinya anak-anak kecil pada zaman dulu? Iya. Jadi kalau pada zamannya kita itu tidak seperti ini. Mm-hmm. Jadi antara dengan kita dengan Komodo itu begitu akrab kayaknya gitu. Kadang-kadang kita melihat Komodo itu biasa-biasa aja gitu. Artinya Komodo tidak akan mengganggu kita, sebaliknya juga kita tidak akan mengganggu Komodo. Jadi kalau antara kita dan Komodo itu pokoknya biasa saja. Bahkan kan saat sekarang ini kan rumah ini kan sudah bagus. Dulu itu kita itu hidupnya itu tiap teluk. Jadi kita pakai ini kayak gubuk begitu, di mana kita dibawa mencari sama orang tua kita. Bahkan kita itu tidur dengan Komodo. Kita lagi tidur, Komodo itu datang. Kayak kejadian di Lohowau, di mana itu. Kadang-kadang ada anak bayi kecil. Loh, kenapa nggak disergap begitu? Biasa-biasa aja mungkin karena kita menjiwai bagaimana kita itu betul-betul Komodo ini adalah saudara kita. Begitu. Jadi kalau sekarang ini saya nggak paham lagi sampai Komodo ini serang-serang habis-habisan orang gitu. Berarti pada dulu berarti nggak pernah ada kasus kayak Komodo menyerang? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Ya kalau tahun 74 itu kan bukan orang Komodo, itu kan turis. Kayak Baru Rudolov yang sampai hilang sampai sekarang. Itu kan juga kita nggak tahu apakah betul dia digigit Komodo, apakah dia anu ular, kan menghilang gitu saja nggak ketemu. Tapi kalau orang penduduk asli Komodo ini nggak pernah terjadi. Bahkan hidupnya itu mereka itu di hutan. Nggak kayak sekarang kan di perkampungan kayak begini, terpencar dulu sampai ke Gunung Ara. Padahal dulu juga tahu lah Komodo itu apa bahaya, apa namanya ganas kayak sekarang, tahu gitu ya? Ya mereka tahu, tetapi itulah begitu mereka akrab begitu. Karena mereka dulu itu kan zaman berburu itu, di mana mereka makanan pokok mereka itu buta gitu, ataupun kayak sagu gitu. Bahkan mereka kan dengan adanya hasil mereka buruan mereka kasih Komodo di zaman-zaman kita itu. Sekitar tahun 77, tahun 78 itu. Berarti memang benar-benar menyatu ya antara masyarakat ya. Sama Komodo itu ya? Iya, menyatu itu. Bahkan orang kan di Loliang itu kan ada kebun. Enggak ada masalah. Nah, kok sekarang ini sudah ada perkampungan kayak begini kan? Kita kayak dipisahkan gitu ya, antara Komodo sama Loliang. Ya. Dulu mungkin waktu kecilnya Bapak itu pernah enggak istilahnya kayak apa ya? Dikasih orang tua, dikasih tahu orang tua, ini binatangnya berbahaya, jangan ya, kayak gini, ya. Atau gimana? Kalau dibilang bahaya sih, ya bilang mereka bilang memang sering ceritakan, tetapi mereka itu lebih mendalami menceritakan ke kita itu bahwa Komodo itu asalnya itu dari manusia, di mana dilahirkan bahwa dia itu adalah saudara kita. Itu yang lebih fokus menceritakan ke kita. Sehingga kita itu dengan Komodo itu interaksinya begitu bagus begitu. Tidak sampai pernah banyak mereka menceritakan hal itu tentang sejarah ini bagaimana Komodo itu dilahirkan, bagaimana Komodo, sehingga kita itu tidak sampai hati untuk bagaimana mengganggu itu Komodo. Dan Komodo sendiri juga mereka nggak ada kayak apa namanya itu berbuat yang kayak ganas pada anak-anak. Nggak ada Komodo gitu. Nggak ada sepanjang ini sejarah ini kan baru tuh kejadian 2005 2000 sekarang 2020 nih, 2017 kemarin. Tapi sebelumnya tuh nggak ada. Walaupun ada ya mungkin karena luka kecil. Ya, tidak sampai habis-habisan kayak begini. Gitu. Pada dulu itu Komodo itu juga banyak gitu atau mungkin jarang gitu? Bukan, atau justru banyak? Kalau pikiran itu banyak. Karena mereka rumah kan kayak tidak terlalu ini. Itu tadi, kalau kita ini tuh mereka sering jalan kayak di pos penjaga. Bahkan mereka tuh masuk ke sana itu. Karena di sini kan pohon kelapa semua, masuk mereka biasa aja, nggak diganggu, biasa mereka dia hidupnya dengan sendirinya, kita juga dengan sendirinya, tidak ada kita main kejar-kejaran dengan Komodo, tidak ada. Biasa aja ya, kayak ya. Emang udah jalan. Iya sudah biasa aja. Juga gitu ya. Ya karena orang tua kita itu tadi selalu memberi kita itu bahwa ini adalah saudara kita, yang tidak perlu harus kita ganggu. Malahan kita dengan menggunakan bahasa Komodo kalau ketemu, mungkin aku
hujan iri mah hujan iri. Dia bilang jangan, tidak usah kita ganggu kita kalau kita ada di hutan kan. Kamu silakan cari makan kamu sendiri, kita ini datang cari makan juga. Aman. Bahkan saya sendiri sampai hari ini pun saya masih pakai itu. Saya ini saja tetap. Kalau lihat apa namanya itu Bapak dibandingkan dengan kalau yang dulu, dengan masa kecil Bapak, dengan sekarang, anak-anak yang sekarang, itu perbedaannya itu gimana? Perbedaannya jauh sekali. Jauh sekali. Mungkin karena mungkin tidak diberi cerita, tidak diberi sejarah siapa komodo yang sebenarnya ini. Jadi kadang lihat komodo ya ganggu mungkin atau kejar atau gimana. Ada rasa takut, lihat komodo nanti huru-hara lari. Jadi komodo juga kan, apalagi komodo ini kan lihat orang huru-hara saja kan dengan gerakan badan, gerakan sesuatu dia sudah mulai. Yeah. Instingnya hewan itu sudah apa namanya, kalau ada dikira itu menyerang dia juga ingin melindungi diri, langsung bingung juga, lari panik juga gitu ya. Iya, panik pengaruh. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari zaman kecilnya Bapak itu memang komodo nggak bahaya. Nggak berbahaya, nggak itu tergantung sama kita sih. Yang namanya binatang sudah berwujud binatang kan, ya namanya kalau kita pukul ini, lempar atau gimana ya tetap marah. Iya. Mungkin ada pesan-pesan Bapak untuk yang anak-anak yang belajar sekarang. Iya, pesan-pesan saya lihat santai aja lah, lihat komodo itu bagaimana kita. Seperti zamannya kita itu, kita betul-betul ini adalah saudara kita berdasarkan sejarah orang tua kita. Ya, mari kita bersama mereka. Bila perlu kalau ada yang kita, kalau dia bisanya kita beri misalnya, tapi ini kan dilarang. Kalau kembali ke peraturan tidak bisa dikasih makan kan? Ya, kalau bisa kita kasih makan yang artinya berbentuk daging kita kasih. Kalau bisa. Tidak mengganggu, jalan pisah. Kalau memang ketemu dengan dia ya kita sili aja lah. Ya, kita sili atau bagaimana. Yang penting jangan mengganggu, jangan sampai kita lempar, jangan sampai kita kejar gitu. Itu saja harapan saya ke anak-anak muda sekarang ini. Kita tunjukkan itu bahwa itu adalah saudara kita. Itu apa namanya? Kalau yang sekarang ini, anak-anak yang sekarang ini, mereka mungkin masih ada rasa takut. Iya. Ya karena kalau dilihat, karena kita ini kan sudah pisah betul dengan komodo kalau anak-anak zaman sekarang kan. Ya. Kalau zamannya kita kan itu tadi yang seperti saya ngomong pertama itu, kita tiap-tiap teluk itu kita punya gubuk. Jadi kita mencari makan musim asam, kita misalnya ke Loh Sebita. Jadi kita selalu berinteraksi dengan komodo. Kalau zaman sekarang kan betul-betul jadi nelayan, souvenir. Jadi ini, jadi antara mereka dengan komodo sudah tidak ini lagi. Kerenggangan gitu. Kalau zamannya masa-masa kecilnya saya itu di titik teluk. Walaupun kita punya rumah di sini, kita begitu musim asam, musim mating, kita keluar dari sini. Jadi kita berbulan-bulan itu dibawa sama orang tua kita. Jadi kita antara kita dengan komodo itu tidak ada rasa ini lagi. Walaupun itu binatang berbahaya mungkin, tapi sudah tidak rasa ini lagi. Sehingga betul-betul kita menjiwai bahwa itu tadi, kita punya saudara itu. Bapak. Yo, sama-sama. Mudah-mudahan nanti anak-anak kembali sekarang di Pulau Komodo ini mungkin seperti yang Bapak harapkan. Iya. Yeah. Tidak merasa takut, lebih menyatu lagi. Iya, Le Komodo ya. Biar apa namanya? Serasa kayak kembali seperti dulu. Iya, seperti dulu tidak ya. Tidak ada jarak, tidak ada, sehingga ada keserasian hidup damai dengan Komodo. Iya. Terima kasih Bapak. Sama-sama.